Okey, kita tengok balik Honda City berbanding S70, Proton S70. Jom. Okey, ini yang facelift. Facelift Honda City. Dalam warna perak, kita boleh nampak bahawa dia ada DNA Honda City ataupun Honda Civic yang lama. Ini bahagian Honda Civic yang lama. So dia ada DNA dan dia memperkenalkan bumper yang split kat depan dan ada fog lamp lah. So ini ialah spek apa? Aku rasa ini ialah spek V. Spek V . Nah, aku tengok. Ya, ini spek V. Sebab spek V ada pedal shifter, nampak? Pedal shifter . So bolehkah kita cakap kita cakap daripada bahagian luar, bolehkah Proton S70 melawan kereta Honda City spec V? So yang ini spec V, daripada luaran, seperti mana korang tahu, Uncle selalu kata kereta ni ada nampak kecil sedikit. So dari segi aura, S70 menang lah. S70 menang. Okay. Di belakang, ini rupa belakang dia. So kalau tengok belakang kereta Honda City berbanding Vios, berbanding S70, dia nampak lebih sempit, lebih kurus. Lebih kurus. So walaupun dia sudah membuat sekejap, Uncle nak zoom untuk korang. So walaupun kat bahagian bawah dia sudah tambahkan line yang ini, kereta ni tidak nampak lebar. So kecuali kalau di bahagian atas ni dia buat satu light bar, kereta ni akan nampak lebar lah. Okay, tapi pada keseluruhannya memang Honda City lebih kurus daripada S70, sebab Honda City punya kelebaran 1748 berbanding Vios. Vios lebih kurus tau, 1740. S70 1822. Tetapi oleh kerana Toyota Vios membuat satu light bar kat sana, so Toyota Vios nampak lebih lebar berbanding Honda City. Sebenarnya Honda City lebih lebar daripada Toyota Vios tau. Supaya korang faham. Ini semua daripada segi design lah. Ilusi mata. So kecuali Honda City tambah satu light bar kat sana, kereta ni nampak kurus lah. Nampak kurus, dan oleh kerana dia punya siluet macam ni, dia mengeluar macam ni, di bahagian atas kurus, so kereta ni nampak sangat-sangat kurus. Dari segi aura, Vios dan S70 menang lah berbanding kereta ni. Tetapi Honda tetap Honda, awek-awek dekat TikTok tetap mati-mati nak abang yang ada Honda. So jangan khawatir pada abang-abang Honda yang bawa Honda City, awek tetap sampai. Jangan main-main. Okey. Ini spek V, kalau tak salah 94,000 lebih. Dari segi seat dah kalah lah. Ini seat manual. S70 seat electric. Okey. Vios saya lupa, nanti saya akan pergi tengok Vios balik. Dari segi quality seat, dia punya seat lebih tebal, kulit dia lebih tebal, so boleh tahan lebih lama berbanding S70, berbanding Toyota Vios. Vios punya perforated, ada lubang. So yang ini akan tahan paling lama lah. Seat Honda akan tahan paling lama. Dan di sini pun sama, dia tak ada lubang-lubang. So korang duduk akan panas sikit. Dan kita nak tengok dia punya leg rest. Okay, cukup besar lah. S70 dan Honda City lebih kurang sama lah dia punya leg rest, kelebaran leg rest. Yang paling teruk ialah siapa? Mercedes-Benz. Mercedes kena caci. Kita review Honda Proton, Mercedes kena caci. Okey, pemandangan kokpit anda. Dari segi pemandangan kokpit, dari segi design, kalah lah. Aura City kalah pada S70 sebab S70 lebih slimline, nampak lebih modern. Ini nampak lebih budak-budak sikit. Okey, di bahagian tepi, oleh kerana ini kereta baru, bahagian ni sama. Plastik, hard plastik. Tapi kat bawah ni semua kulit lah. Kulit, bawah pun kulit. Hanya S70 kat sini ada corak-corak kan. Dan ini butang dia. Lebih kurang sama, door handle. Hampir-hampir sama quality lah dari segi quality.
Tapi nak buka boot kena pakai macam ni lagi. Oi Honda, bangunlah. Bangun. Bukan Honda tak tahu. Dia tak mahu je. Sebab apa? Sebab dia nak lainkan kereta ni daripada Honda Civic. Honda Civic. Okey, meter. Meter pun kalah lah. Meter ni ialah analog. Aduh, kesian. Meter analog eh. So, kalau kita tengok dia punya cockpit. Ini boleh tahan. Ini dah boleh tahan, dah improve. Tetapi, screen kalah lah. Screen kecil. Dan saya rasa design macam ni. Ini design dululah. Design sekarang semua slimline. Dia punya bentuk-bentuk lebih matang. Okay. Dia ada piano black. Yang ni hard plastik eh. Hard plastik berbanding S70. Atas pun hard plastik. So, dashboard S70 menang. Kecuali yang ini. Ini ialah kulit. Kita tengok dia punya sama lah. Tak ada soft close. Tak ada soft open. Sama dengan S70. Masih menggunakan manual eh. Manual handbrake. Dia tak ada auto hold. Dan dia punya gear biasa je. Kat bawah ni ada dua USB-A berbanding S70 dia ada wireless charger eh. Dia ada tiga. USB-A, USB-C dan wireless charger. Yang ni ada USB-A sahaja. So dia kalah juga. Kalau kita cakap pasal pedal shifter. S70 ada pedal shifter ke? Aku tak perasan macam tak ada eh. Okay, so yang ni menang. Dia menang. Lampu ada lampu kuning. So S70 menang. Yang ni ada lampu tak? Tak ada juga. Oh, so samalah dengan S70. Tapi S70 punya lampu di sini lebih terang eh. Lebih terang. Dari segi pintu-pintu semua. Okay lah. Dah. Kalah lah kualiti. Kualiti perhiasan, corak, bentuk. Kalah. Okay, kecuali dia ada steering yang lebih halus eh. Halus. Dia punya kulit lebih halus berbanding S70. S70 flat bottom. Yang ni bukan. Yang ni bulat. Dan dia ada setting chrome di sini. So, kita ke belakang. Okay, di bahagian belakang kita buka. Ini pun hard plastik macam S70. Kulit hard plastik. So, tak banyak beza daripada segi belakang eh. Dari segi seat dia yang ni lebih tinggi sikit. Duduk lebih tinggi. So untuk orang tua yang masuk kereta ni lebih selesa lah sebab kaki dia, tempat letak kaki lebih nyaman dalam bahasa Indonesia ya. Saya tahu saya ada banyak subscriber dan peminat-peminat daripada Indonesia. Terima kasih banyak kepada support anda. So saya gunakan sedikit bahasa Indonesia di sini untuk kawan-kawan. Ya, memang berbeza eh. Memang berbeza dari segi perhiasan dan seating arrangement di belakang untuk Honda City berbanding Proton S70. So mari kita masuk. Kita masuk. Okey, duduk di belakang dia punya yang ini lebih besar lah berbanding S70 sebab duduk lebih tinggi, so maka anda ada lebih ruangan kaki, kepala. Oh, dua jari setengah aja. So banding dengan S70 menang. S70 ada 4 jari eh. Yang ini 2 jari saja. Kalau saya tutup pintu, saya rasa adakah saya rasa terhimpit? Tidak, tapi saya rasa lebih kecil. Kereta ni boleh rasa sisi dia lebih kecil. Sisi maksud tepi eh, bukan sisi. Tepi dia lebih kecil berbanding S70. S70 saya rasa lebih luas. Tapi duduk memang selesa. Okey, pemandangan kokpit anda. Anda boleh lihat sendiri ini dia. Pemandangan kokpit anda. So, steering cantik. Saya bagi thumbs up. Steering cantik. Tapi rekaan dashboard memang kalah. Quality dashboard. Yang ini semua plastik berbanding S70. So, yang ini kalah lah. Tapi dari segi engine dan driving, kita akan ceritakan hari lain. Masa kita buat test drive lah. Dia punya aircon memang lebih besar, lebih tinggi. Okey, di belakang ada apa? Saya tengok. Di belakang ada berapa? Oh, dua USB-A.
Eh, tak ada. Satu USB-C. Dua USB-C, minta maaf. Dua USB-C. So, bolehlah. Cukup memadai untuk keperluan kita. Lampu dia apakah warna? Oh, lampu kuning. So, dia kalah. Speaker ada dekat pintu. Dan di belakang tak ada speaker. Tapi dia bagi kamera tau. Ada dashcam depan belakang. Jangan main-main. So, kereta ni dari segi ruangan, ruangan kaki dia lebih baik daripada S70. Ruangan kepala dia kalah dua jari pada S70. So, pada korang yang nak pilih antara Honda City dengan S70, jangan lupa tonton video yang akan datang di mana saya akan bandingkan ketiga-tiga. Saya akan ceritakan sama ada mana yang paling baloi dalam mata saya. Dan dia punya yang ni pun tak boleh adjust. Yang ni pun tak boleh adjust berbanding S70. So, jom kita ke belakang. Okay, satu poin tambahan je lah, oleh kerana seat dia lebih tinggi, keluar masuk kereta ni lebih senang lah berbanding S70. So, kita tengok ruangan boot pula. Ini ruangan boot dia. Okay. Dia punya opening pun sama dengan S70. Besar dan empat segi. Dan keluasan boot, S70 menang lah. S70 menang. Tapi boot dia lebih ke dalam. Lebih ke bawah, sorry. Ke dalam ke sana. Ke bawah, down. Down. So, semua lebih kurang praktikal lah. Empat segi, boleh letak banyak barang. Kita tengok apa yang ada kat bawah. Oh, ada tayar spare. Ada satu space saver. Dan dia punya, yang ini lebih tebal daripada S70. S70 punya memang sangat-sangat nipis. Dia pun ada insulasi di bahagian ini. Sama juga dengan S70, dia tak ada balut di sini. Kecuali Honda Civic saja. So, itu sedikit sebanyak perbezaan S70 dengan Honda Civic. Honda City, sorry. So, kalau korang suka, korang tekan like, share, subscribe lah. Tayar apa yang datang? Dia datang dengan tayar Toyo. Toyo, bukan Toyol. Toyo. Toyo Proxus R57. Kalau tengok saiz tayar, 185/55 R16. So, saiz rim satu saiz lebih kecil. Dan tebal tayar 55 berbanding S70. Tebal tayar dia 50. Dan rim S70 ialah 17 inci. 205/50 R17. Yang ini 16. Lagi satu ialah di kemasan yang kat sini. Okey. Ini ya barang yang banyak reviewer tak tunjuk. Saya tunjukkan. Boleh nampak? Kosong. Kosong. Terus ke body kereta. Terus ke body kereta, manakala kalau S70 dia ada lagi satu lapisan plastik di mana macam ni lah. Satu lapisan plastik yang macam ni. Nampak tak? Satu lapisan plastik yang macam ni. Di kedua-dua belah. Tapi dekat belah ni tak ada. Untuk Honda City. Saya agak kecewa sikit. Untuk plastik yang itu dia tak ada. So, setiap pengeluar kereta ada sebab dia. Kenapa dia buat dan tak buat. Bagaimana macam tu, tapi untuk saya lebih baik, lebih kemas dan lebih cantik lah. Okay, saya tunjukkan Honda Civic spek 1.8. Macam mana nak tahu dia spek 1.8, spek paling rendah? Kau tengok rim dah tahu dah. Ini rim yang biasa-biasa. So, adakah aura kereta ni boleh lawan dengan S70 ataupun adakah S70 boleh lawan dengan aura kereta ni? Memang tidak lah. Ini satu kelas lebih atas kepada S70. So, janganlah nak mimpi. Member-member dekat Proton. So, jangan menjerit je. Kau cakap je, tapi bukan. So, ini dia rupa Honda Civic 1.8 yang paling murah, RM130,000. Kalau bahagian depan, walaupun depannya semua matte black, tapi kereta memang nampak lebih cantik dan lebih segak dan lebih beraura berbanding dengan S70 lah. Datang dengan rim tayar Continental MC5. Dan saiz tayar, sekejap. Angka tengah cari. Mana saiz tayar ni? 215/55 R16. Manakala S70 menggunakan 205/50 R17. Rim yang lebih besar. Tapi ini spek apa? Ini spek paling rendah untuk Civic. Spek paling rendah untuk Civic. Kereta ni sudah dijual, so saya tak boleh buka lah. Boleh.
Boleh buka. Kalau tengok yang ni soft touch, soft touch. Semuanya kulit-kulit-kulit. Walaupun dia seat fabric, 1.8 seat fabric. Tapi kita tengok, oi, pemandangan kokpit anda. Kokpit dia pun dah menang lah berbanding S70. Walaupun screen S70 lebih besar, tapi dia punya aura. Kita cakap pasal aura je. Budak-budak perempuan kat TikTok nampak logo H je, dah lembut dah. Jangan main-main. Okay, jumpa lagi. Bye. We'll be right back.